mauta wal hayata wa amala. Was was ala sayyidina muhammadin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa wal -wafa. Amma ba'd, segenap jamaah undangan peringatan 40 hari wafatnya almarhumah ibu hindun binti muhibbi ya, keluarga besar dari almarhumah Ibu Hindun binti Muhibi yang diwakili oleh Sohibul Bait Bapak Heri. Para asatis, para hujaj, para pengurus Masjid Al Abror, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa memenuhi undangan dari saudara kita sesama muslim untuk mendoakan almarhumah Ibu Hindun binti Muhibbi yang kita yakin bahwa semua yang kita baca dan kita hadiahkan kepada almarhumah Ibu Hindun dan juga kerabat-kerabatnya yang lain yang telah meninggal dunia ini sampai kepada mereka menjadi kebahagiaan buat mereka karena apa? Karena keluarganya yang masih hidup, anak-anaknya ini masih ingat kepada yang telah meninggal dunia, karena sesungguhnya orang-orang yang telah meninggal dunia berada di alam kubur mereka. Ini diibaratkan seperti apa orang yang sedang tenggelam yang meminta pertolongan, maka dengan dibacakannya kalimat-kalimat thayyibah zikir kepada Allah surat-surat pendek salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan satu kebahagiaan kepada mereka akan menjadi kesenangan berbuat mereka sehingga mereka berbahagia Alhamdulillah punya anak punya keluarga masih ingat kepada yang telah meninggal dunia dan kalau kita membiasakan diri ingat kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia dengan memintakan ampun kepada mereka untuk mereka kepada Allah taala nanti ketika kita meninggal dunia akan ada anak-anak kita yang mendoakan kita yang ingat kita karena apa segala sesuatu ini ada balasannya Ketika kita berbakti kepada orang tua kita, maka nanti akan Allah jadikan anak-anak kita berbakti kepada kita. Umpamanya, mungkin kita belum atau kurang bakti kita kepada orang tua kita ketika mereka masih hidup, maka masih ada harapan buat kita berbakti kepada mereka setelah mereka meninggal dunia. Karena apa? Karena yang namanya bakti seorang anak kepada orang tuanya itu tidak habis, tidak selesai ketika orang tuanya meninggal dunia. Makanya, diajarkan apa kita doa, berikan kita kemampuan untuk bisa berbakti kepada orang tua kita ketika mereka masih hidup dan setelah mereka meninggal dunia ya bahkan apa bakti kita kepada orang tua kita setelah mereka meninggal dunia ini lebih diharapkan oleh mereka karena apa orang yang sudah meninggal dunia berada di alam barzah alam kubur ini alam kubur bukan kuburan pak ya beda antara alam kubur sama kuburan kalau kuburan itu apa kuburan itu adalah sebidang tanah yang luasnya satu kali dua meter nggak nambah nggak kurang itu kuburan, tapi kalau alam kubur itu bisa melebihi luasnya sejauh mata memandang. Makanya, ada orang-orang yang mereka memang orang yang baik, ya senantiasa taat kepada Allah di kehidupan dunia. Itu luas alam kuburnya, bukan satu kali dua meter, tetapi seluas mata memandang. Sebaliknya, orang yang berbuat ingkar kepada Allah, maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah Ta'ala Boleh jadi ku alam kuburnya ini lebih sempit daripada satu kali dua meter Ya begitu dahsyatnya alam kubur ini sampai-sampai Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu ketika disebutkan di hadapan beliau tentang masalah siksa atau keadaan neraka ini beliau biasa aja tetapi ketika disebutkan alam kubur di hadapan beliau maka beliau menangis sejadi-jadinya orang-orang pada heran ayah Sayyidina Utsman kenapa ketika disebutkan neraka di hadapanmu engkau biasa aja tetapi ketika disebutkan alam kubur di hadapanmu engkau menangis sejadi-jadinya Apakah neraka itu lebih ringan siksanya daripada alam kubur? Maka jawabnya Sayyidina Utsman bin Affan Karena saya teringat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, al qabru awwalu manzilin min mana akhirah. Alam kubur itu adalah satu stasiun satu tahapan daripada tahapan-tahapan yang ada di akhirat. Faman najaminhu aisar. Fama Siapa yang selamat di alam kuburnya, sukses di alam kuburnya, dia dapat nikmat di alam kuburnya, dia terbebas dari siksaan di alam kuburnya, maka Tahapan setelah itu akan lebih mudah buat dia. Kesononya tambah gampang, kesononya tambah enak, kesononya tambah mudah. Tuh alam kubur. Ini di alam kubur ini jadi patokan seseorang bahagia atau celaka bisa dilihat bagaimana keadaan dia di alam kuburnya. Di alam kuburnya dia enak, di alam kuburnya dia senang, di alam kuburnya dia bahagia, maka tahapan selanjutnya akan lebih mudah buat dia. Di padang masyar dia mudah, melewati jembatan asyarat as dia mudah, mendapa, ditimbang amalnya di mizan dia mendapatkan kemudahan dan pada akhirnya dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah. Ini, kalau di alam kuburnya, dia dapat kemudahan, dia dapat kenikmatan, dia dapat kebahagiaan. Tapi, apa? Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Tapi, kalau dia nggak selamat di alam kuburnya, dia susah di alam kuburnya, dapat siksa di alam kuburnya, maka tahapan setelah alam kubur akan lebih berat lagi buat dia. Di, di, dalam kuburnya dia udah digebugin dia udah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala maka keadaan dia di tahapan-tahapan berikutnya di padang masyar dia tambah susah ya melewati jembatan asyrat dia nggak bisa ditimbang amal ibadahnya selama hidup di dunia maka yang berat adalah timbangan keburukannya naudzubillah dan pada akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi sebab kenapa Zainal Osman bin Affan, ketika disebutkan alam kubur di hadapan beliau, beliau menangis sejadi-jadinya. Kenapa khawatir? Takut, nggak sukses ya? Nggak selamat, nggak bahagia di alam kuburnya karena kalau nggak selamat nggak bahagia, nggak sukses di alam kuburnya, maka selanjutnya lebih berat lagi. Ini kita hidup di dunia. Tidak seperti binatang, Pak. Kita hidup di dunia nggak kayak kucing. Kucing hidup di dunia mati selesai urusan. Tapi kalau kita manusia hidup di dunia mati masih panjang lagi perjalanan kita. Ya. Alam kubur itu adalah tahapan pertama, pintu pertama kita memasuki alam akhirat setelah itu masih ada lagi alam yang lain alam padang Masyar, ya jembatan asyura ya dan kita semua nih yang ada di sini bukan cuma almarhumah ibu hindun yang kita sedang uh, adakan peringatan 40 harinya tapi kita semua itu pasti akan men menjalaninya kalau sekarang kita hadir di peringatan 40 hari wafatnya almarhumah Ibu Hindun maka ada saatnya nanti kita yang mengikuti atau menyusul almarhumah pertanyaannya gimana nanti keadaan kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala gimana keadaan kita ketika dicabut nyawa kita oleh malaikat maut apakah sudah ada persiapan atau belum ya Kira-kira kita yakin apa enggak di, setelah mati ada kehidupan lagi berikutnya Harus yakin Itulah yang namanya keimanan ya Kita menjadi orang yang beriman itu diantaranya rukun Iman itu apa? Meyakini adanya hari kiamat Adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia Dan kita semua akan menjalaninya Bagaimana kita akan bisa menjalaninya tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Maka masih ada harapan buat kita untuk memperbaiki keadaan kita di akhirat nanti. Ya. Apa harapan itu? Apa modal kita untuk bisa meraih kebahagiaan hidup di akhirat? Modal kita ini adalah nafas kita. Artinya apa? Hidup karena selama kita masih hidup Kita masih bisa beramal Makanya Imam Al-Ghazali bilang apa Wa anfasuka jawahiruka Nafasmu itu adalah permatamu Nafasmu itu adalah sesuatu yang berharga untukmu Karena apa? Karena kalau kita masih nafas Itu artinya kita masih hidup Kalau kita masih hidup Kita masih punya kesempatan untuk beramal Untuk ibadah kepada Allah Ta'ala ini almarhumah Ibu Hindun udah nggak bisa lagi beramal, udah nggak bisa lagi sholat, nggak bisa lagi puasa zakat, baca sholawat, zikir dan lain sebagainya, udah nggak bisa lagi. Tinggal apa yang diharapkan oleh Ibu Hindun doa dari yang masih hidup. Tapi kita masih hidup, kita masih bisa sholat, kita masih bisa puasa, masih bisa sedekah, masih bisa baca Quran, masih bisa zikir. Masih bisa ibadah-ibadah yang lainnya, maka mumpung kita masih hidup, yuk kita tambahkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Jangan lalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebisa mungkin kerjakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita nggak melakukan hal ini, tidak ngeh dengan apa yang A, sudah kita yakini. Maka nanti khawatirnya ketika kita meninggal dunia Kita akan menjadi orang-orang yang menyesal Kata Sayyidina Ali Manusia itu semuanya tidur Fa'idha matu intabahu Ketika mereka mati baru mereka ngeh Ibaratnya apa? Kalau orang tidur baru ngendusin Eh ternyata ada alam kubur Eh ternyata ada fitnah kubur Eh ternyata ada nikmat kubur Eh ternyata ada siksa kubur Kenapa dulu nggak siap-siap Kenapa dulu nggak nyari bekal Kenapa dulu nggak beribadah semaksimal mungkin Kalau well, kayak gitu bagaimana Ah udah terlambat lagi Maka mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala manfaatkan gunakan waktu yang sebaik-baiknya agar kita bisa memperbanyak bekal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaan di negeri akhirat nanti. Kita doakan almarhumah Ibu Hindun binti Muhibbi ini mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, maafkan kesalahannya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan senantiasa ingat kepada Allah almarhumah sehingga bisa terus mendoakan almarhumah juga buat orang tua kita yang telah meninggal dunia mudah-mudahan Allah ampuni dosa mereka maafkan kesalahan mereka jadikan umur mereka rodoh minajadil jannah kita yang masih hidup mudah-mudahan selalu ditambahkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan bagi kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi di masa yang akan datang sehingga kita harapkan nanti pada akhirnya kita dimatikan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah ya diampuni dosa kita dimaafkan kesalahan kita dan ditempatkan kita di tempat yang paling mulia di sisinya amin ya rabbal alamin ini yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh